Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamalah binti Muhammad. Saya dilahirkan pada 9 Harbulan 2 tahun 62 di Kampung Jeruas Seger Rauk Pahang. Saya telah berkhidmat di PPAP selama 22 tahun bermula dari tahun 99. Pengalaman kerja saya, saya bermula tahun 99 di Perpustakaan Desa Jeruas secara sambilan. Kemudian saya mohon untuk jawatan secara kontrak pada tahun 2003 dan alhamdulillah saya telah mendapat jawatan tersebut dan bertugas di Perpustakaan Awam Daerah Rauk bermula pada Ogos 2003. Saya bertugas di Perpustakaan Awam Rauk secara kontrak tu selama 7 tahun. Kemudian saya ditawarkan untuk jawatan tetap bermula pada tahun 2010 dan diarahkan bertukar ke Perpustakaan Desa Damak selama 4 bulan di Perpustakaan Desa Damak. Selepas itu saya mendapat tahu ada kekosongan jawatan di Perpustakaan Awam Daerah Rauk dan saya bermohon untuk bertukar semula ke tempat itu. Alhamdulillah, pada bulan Jun saya bertugas semula di Perpustakaan Awam Daerah Rauk sehinggalah tahun 2019. Kemudian saya mohon lagi sekali untuk bertukar ke Perpustakaan Desa Jeruas dan alhamdulillah saya permohonan saya diluluskan dan saya bermula bertugas di Perpustakaan Desa Jeruas bermula tahun 2020 sehinggalah sekarang. Kenangan manis saya sepanjang dalam perkhidmatan ialah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2006 dan 2015. Saya dengan berbesar hati mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pihak PPAP atas penghargaan yang telah diberikan. Perkara yang tidak dapat dilupakan sepanjang saya berkhidmat di PPAP, bermula saya mendapat jawatan tetap itulah saya telah ditukar ke Perpustakaan Desa Damak. Sebabnya memandangkan saya masa tu anak-anak kecil lagi, kalau saya nak bertukar ke situ kena bawa anak semua ke situ. Itulah yang saya rasa macam susah sangat untuk bertukar ke Perpustakaan Desa Damak. Tapi alhamdulillah saya fikir-fikir saya telah ditawarkan jawatan tetap, takkan saya nak tolak. Saya terima jugalah cabaran itu dan saya mula bertugas di Desa Damak pada 1 Januari 2010. Ulang-alik dengan menaiki bas
Begitulah selama 4 bulan. Lepas tu saya dapat tukar ke Raub, saya pun rasa gembira lah. Tukar dapat ke tempat lama. Siapa yang tak suka kan? Alhamdulillah saya tugas di Raub masa tu bersama dengan Puan Nurizan, ketua Perserikatan Daerah. Beliau pun bertugas sehingga 2015. Lepas tu dia tukar ke Perserikatan Jerantut. Lepas tu bos baru datang mengambil alih tugas Puan Nurizan, iaitu Encik Abdul Hakim bin Abdul Rasik. Apa yang dirindui selepas ini sudah semestilah suasana tempat kerja, kawan-kawan. Lepas tu sama-sama dengan bos untuk menjalankan aktiviti. Perancangan selepas bersara, mungkin saya akan berehat bersama keluarga dan yang lain-lain. Perancangan tu belum lagi lah dipikirkan. Buat masa ni tumpuan untuk berehat bersama keluarga, bersama anak-anak cucu. Kepada semua sahabat, saya doakan agar kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan kekal bahagia bersama keluarga tersayang. Terima kasih di atas segala kenangan sepanjang kita bekerja bersama yang pastinya tidak akan saya lupakan sampai bila-bila. Semoga hubungan yang terbina di antara kita akan terus berkekalan. Sekian, terima kasih. Panjang umur, kita jumpa lagi. Bye-bye.